Hantu dulu dong, temuin di buku. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kalian tunggu di luar dulu ya. Eh, Sinta. Banyak sekali itu Spiderman-nya. Kita cari yang itu dulu. Kita bersihin itu. Iya, iya, iya. Banyak sekali. Kita. Nah, itu dah, itu dah. Itu laba-labanya biar musnah dia. Iya. Iya. Yuk, Kala. Ini banyak sekali Spiderman-nya. Wih, di atas banyak, bah. Ya. Coba turunin, turunin. Iya. Ih, laba-laba itu. Wah, banyak banget ada laba-labanya. Iya, ini dia laba-labanya. Eh, ambil kayu, Sinta. Mana? Di sana. Wah, lari semua. Ah, ini juga. Wah, banyak sekali, ta. Begini, sana, sana. Iya, iya. Lagi-lagi. Ih, banyak Spiderman. Ih, kamu tahu nggak, Carla? Kalau digigit ini, kamu bisa jadi Spiderman, Carla. Eh, bagus dong. Aku bisa terbang nanti. Oh. Ih, ngeri sekali. Woi, kalau bersih-bersih itu yang benar, eh. Kasihan nanti ibunya. Eh, kamu udah bersih-bersih itu di atas. Iya, ngomelin kita aja. Kita kerjain aja yuk. Ih, kita kerjain yuk. Ini pakai ini, pakai ini. Ini pakai ini. Ayo, coba kita kerjain. Oi, oi, aduh, apa ini? Aduh, rasain, rasain. Eh, jangan, jangan. Oi, wah, kalian ngerjain aku. Eh, jangan bercanda. Kalau bersih-bersih dulu. Ini tante, Carla ini anaknya, lihat, ngerjain saya. Itu laba-laba itu bersih. Ini si adik ini. Ya. Kalian bersih-bersih dulu. Tante, di sini banyak sekali laba-labanya. Ini juga kita bersihin laba-laba. Ya. Mati ini. Coba ibu lihat ya. Ah, sini tante, lihat ini. Aku ikut ya, aku ikut. Aku juga. Yuk. Laba-labanya ini besar-besar sekali, guys. Coba lihat itu sana. Aku ambil sapu ya dulu. Ambil itu, kamu nyapu nanti. Ya. Wah, laba-labanya banyak, ini harus dibersihin. Bu, jangan terlalu naik ke atas, Bu. Itu tinggi di sana. Ya, ngapa, ngapa. Wah, itu banyak sekali di sana. Harus dibersihin itu. Ya, ambil sapu dulu ya. Tanjangin ibu ya. Ya, Carla, tenang aja. Aku jaga di sini. Mau turun ya, Bu? Iya, iya, mau turun dulu. Sini, tak pegangin. Gimana ini? Carla, sini Carla. Eh, kenapa ibu ke itu, eh? Ibu mau jatuh. Hah? Ibu, ibu. Bu, ibu. Dit, bantu Dit. Keningnya berdarah. Aduh, gimana ceritanya ini, ta? Tadi mau turun, jatuh ibunya. Aduh, gimana caranya ini? Aduh. Ayo, Dit. Ayo, Dit. Bantu Dit. Angkat, Dit. Aduh, darahnya udah bercucuran. Ya, udah sampai ke hidungnya. Ayo, kita angkat, coy. Ayo, tante. Eh, ajak turun, ajak turun, eh. Iya. Kita harus ajak ke dokter ini. Iya, benar itu. Ayo, tante. Iya. Turunin, turunin. Angkat, angkat, angkat. Wah, berat sekali, eh. Aduh. Waduh, berat sekali ibunya. Ibuku lagi hamil, emang berat. Didi, cepet telepon dokter. Cepet telepon dokter. Gimana ya, aduh. Ya, aku cari dokter dulu ya. Tunggu di sana ya. Ibu, ibu. Tante. Ibu, bangun, Bu. Carla, berdarah, Carla. Aduh, gimana ini, ibu pingsan. Eh, kamu di sini, Carla. Iya. Pegangin kepalanya. Iya. Bu. Aduh, gimana ibuku gak bangun ini. Ini lagi hamil ini soalnya, Sinta. Ya, tunggu dulu. Si Adit udah cari dokter. Ibu. Aduh, bentar lagi udah datang dokternya, ibu. Ya, bertahan, tante. Eh, sini, Pak. Dokter, sini. Cepetan, sini. Mana, mana? Oh, ini. Aduh, kenapa itu? Jatuh dari atas. Ibu. Aduh. Tante, aduh. Bangun. Tante datang. Ini dokternya. Ntar dulu, saya periksa dulu. Ya, cepetan. Ntar dulu, saya periksa dulu. Ya, cepetan. Ah, masih bernapas. Ah, beneran ya, dok? Tolong bantu, dok. Ya, kita harus ajak ke ruang rawatan ini. Ya, ajak aja, dok. Iya. Cepet nih, bantu ini. Cepet. Bantuin ini. Yuk. Ayo, angkat dulu ya. Ayo, bantuin, Pak, dokter. Angkat. Gendong. Nah, kita ajak ke rumah sakit sekarang. Ayo, dok, bantu, dok. Aduh, gimana ini, ibuku, aduh. Sabar, Carla, sabar. Ibumu udah diajak ke rumah sakit.
Ibuku gak boleh gitu. Ya maaf. Tadi udah aku pegangin. Ayo bawa ke rumah sakit deh, cepetan deh. Ya, cepet. Ayo pak dokter. Pak. Wah, ayo naikin ke mobil, ayo. Cepet cepet. Berat sekali nih. Ayo kesana dulu lihat. Ayo ibu. Ayo hidupin lampunya. Ya. Ayo ibu. Bangun bu. Gimana ceritanya ini dah? Ya udah. Wah ini berdarah. Ya. Tadi ibumu mau turun, tapi kepleset kakinya. Aku takutin kandungannya ibu nanti. Kenapa-kenapa dia? Nah, sekarang kalian duduk dulu. Pak dokter periksa dulu ya. Iya, Pak dokter. Periksa dulu, Pak dokter. Periksa dulu itu, dok. Ya, yeah. Aduh, ini berdarah ini. Nah, kita harus bersihin dulu darahnya. Ibu, sadar ibu. Semoga aja gak kenapa-kenapa ibu kuta. Iya, Carla. Aduh, ibu. Aduh, ini terbentur kepalanya kayaknya, ta. Kemungkinan itu terbentur di besinya itu. Jatuhnya itu dari atas ya, ta? Iya, dari atas tadi. Ibunya kan mau turun, terus kepleset. Kenapa kamu gak pegangin, ta? Gak sempet aku, udah langsung jatuh. Oh, udah, minggir. Kita bersihin dulu lukanya dulu. Permisi ya, Bu. Wah, terbentur kayaknya ini. Wah, berdarah. Aduh. Semoga aja kandungannya gak kenapa-napa ya, Di. Tolong ibuku, dok. Biar gak kenapa-napa. Ya, saya cat dulu kandungannya ya. Iya, dok. Nah, semoga aja gak kenapa-napa. Wah, masih normal. Bayinya masih gerak-gerak, Di. Aduh, semoga aja gak kenapa-napa. Bangun, Bu. Aduh, kasihan ini. Bibirnya gak bisa ketutup. Giginya kelihatan terus. Emang begitu dia itu, dok. Karena giginya itu terlalu maju. Jangan ngomong gitu. Keadaan begini kamu ngomong gitu. Edit, kamu ngajak ibuku ya? Enggak. Itu, Pak, dokternya begitu. Udah. Jangan di sini bertengkar. Ini terganggu nanti ibunya. Dok, bantu dulu, dok. Temuin ibuku. Iya. Nah, sekarang kalian tunggu di luar dulu ya. Pak dokter mau obatin. Iya, Pak dokter ya. Yuk kita tunggu di luar yuk. Ayo kita tunggu di luar. Aduh, gimana caranya ini ya? Kayaknya terbentur keras ini. Semoga aja gak kenapa-napa ibu ini. Wah, ambil dulu peralatannya. Nah, ambil gunting. Nah, aku harus plaster dulu ini bibirnya. Giginya kelihatan terus. Nah, aku harus ambil tindakan operasi. Nah, kita tutup dulu pakai lakban. Semoga aja gak kenapa-napa ibu ini. Ibu diapain ibuku itu? Itu di plaster. Ngapain di plaster ibuku? Mana tahu. Nah, plaster dulu ini bibirnya. Nah, biar gak kelihatan giginya. Nah, sekarang ambil gunting. Semoga aja aman. Ibu digituin ibuku ya. Mungkin itu di operasi. Aduh, Dit, gimana ini tuh ibuku? Kita tungguin aja biar dokternya itu keluar. Aduh, coba aku tadi di sana. Ibuku gak bakalan jatuh. Jangan nangis, Carla. Ibumu bakalan sembuh kok. Ya, Carla, jangan nangis, Carla. Kita tunggu aja itu tindakan dokter. Ya.